Rasulullah wa'ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak-bapak dan masyarakat itu yang berkata Allah, ayat 25 dari surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Jika berfirma, wahai Adam, masuklah engkau dan istrimu, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Makanlah daripadanya apa yang kamu kehendaki sepuas-puasnya. Tetapi jangan hampiri pokok ini, sehingga jika engkau menghampirinya, engkau akan tergolong di antara orang-orang yang zalim. Demikianlah manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia kenikmatan yang banyak, boleh makan sepuas-puasnya, tapi ada benda-benda yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan. Maka meskipun banyak pilihan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, masih saja ada manusia yang mencoba memberanikan diri untuk mendekatkan diri kepada perkara-perkara yang haram. Maka yang pengajaran besar kita mesti pahami dari ayat ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berbicara tentang benda-benda yang haram, dia akan khususkan, dia akan sebutkan, dia akan rincikan, dan dia yang sedikit jika dibandingkan dengan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala halalkan untuk kita melakukannya. Mungkin jangan pernah kita mengatakan dalam kehidupan kita bahwa Allah mengharamkan ini, Allah mengharamkan, banyak sekali perkara yang Allah haramkan. Sebab jika kita bandingkan antara yang halal dengan yang haram, tentunya lebih banyak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan untuk kita melakukan dan memakannya. Hadari Allah wa iyyakum ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arhamna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa alhamdulillahi rabbil 'alamin.